tanya-tanya tentang kesan pesan mereka. Ibu Nika, gimana ya, kesan pesan waktu di SMA? SMA menurut saya sangat mengesankan. Karena di situ saya banyak teman. Punya geng yang oke-oke. Punya guru yang killer. Nah, teman-teman juga banyak yang gila. Pokoknya semuanya intinya baik. Udah, itu aja. Sudah. Ya, terima kasih Ibu Nike. Kita lanjut ke yang lain. Kita tanya nih kepada Bapak Budi nih, bos kita. Silakan Pak Budi. Tentang kesan pesannya dia selama di SMA. Iya, silakan. Aduh, kesan pesannya nggak bisa dilupain ya. Banyak kenangan. Kekeluargaannya tinggi. Ya, okelah, SMA sip. Ya, dengan adanya ini kebersamaan kita lebih apa? Lebih akrab lagi. Dan semoga ini tidak berhenti sampai di sini aja. Selamanya forever untuk Semang Larang atas 94. Biarlah seindah masa remaja di SMA. Ya, Saudara Repin, gimana tentang persiapan dari reuni ya? Dari jabatan sebagai bendahara. Gimana? Kesan-pesannya waktu di sekolah gimana? Pokoknya waktu sekolah happy, senang. Udah itu aja deh. Teman, udah. Ya, sekarang kita ke Saudara Epul Gebrus, wakil ketua kita. Ya, kesan-pesannya nih buat acara reuni ini. Bismillahirrahmanirrahim. Reuni tahun berapa tahun kita? 19 tahun. Kesan-kesannya ialah untuk ini apa? Kita menggalang silaturahmi yang udah lama kita tidak bertemu teman-teman. Yang selama itu kita kumpulkan di sini. Kita adakan suatu misi kita, yaitu untuk misi kita tuh ke ininya rangkulan di sini tuh tidak begitu istilahnya susah gitu. Karena apa? Karena Seman Pada Larang ini kebanyakan, kalau 94 itu khususnya alamat-alamatnya di daerah sekitar sini, sekitar Pada Larang, paling jauh yang paling di Raja Mandala gitu, itu responnya bagus. Itu dia istilahnya dalam rangkulan ini ada istilahnya dia tuh ya, pokoknya responnya bagus lah gitu. Ini, Pak. Setelah reuni ini gimana, ada kelanjutan atau tindak lanjut dari acara reuni ini? Kalau kelanjutan jelas. Kalau kelanjutan ya. Karena apa? Kita tidak putus hanya di reuni saja. Karena kalau kita putus di reuni saja, udah aja itu mah hiburan-hiburan cuma sesaat ya. Kita ini nanti sesudah reuni mau mengadakan yang seperti kayak yayasan begitu. Nanti ada pertemuan musdalub yang mempurkumpulkan ika-ika dari angkatan pertama dari itu untuk dikondisikan kembali dan untuk memperhatikan ini keadaan sekolah. Gitu. Ya, bila mungkin kita reuni tiap tahun kan ya, Pak ya? Insya Allah itu lebih bagus itu. Itu mempererat silaturahmi ya. Mempererat silaturahmi itu. Boleh itu. Bagus itu. Daninya dari Kang Gunggun ya. Ayo kita lanjut. Ya, Saudara, sekarang kita akan tanya Saudara Ridwan atau dikenal dengan Jambo. Gimana Saudara Jambo? Kesan-pesannya. Ada apa? Kesan-pesan tentang. Oh, luar biasa. Luar biasa sekali. Kami berjalan itu dari bulan Januari prosesnya ya. Sampai bulan Juni 30 ini baru bisa terrealisasi reuni angkatan 94. Luar biasa. Hidup untuk panitia. Sekali lagi semangat. Intinya itu. Hubungannya nih dari SMA apa dari kelas 1 atau kelas berapa? Dari kelas 1 ya. Kelas 1 SMA tahun 91. Ya. Obat ya. Pemirsa, sekarang kita akan kembali ke ketua umum kita. Kita akan tanya tentang kendala-kendalanya dalam acara reuni ini. Kendala-kendala. Ya, Saudara Ketua. Kendala apa yang terjadi di lapangan dalam rangka mengadakan reuni akbar ini angkatan 94? Sebenarnya kendala sih nggak ada ya.
Kendala sama sekali sangat minim sekali. Enggak, jadi kalau dikatakan secara global enggak ada sama sekali kendalanya. Cuman yang kendala satu adalah uang. Belum. Belum mencapai target yang lebih besar. Door price-nya pengennya mobil. Door price-nya kalau bisa mobil, kalau enggak kapal. Kita sudah 19 tahun berlalu ya. Gimana cara mencari orang-orangnya gitu? Oh, jadi gini. Dari awal kita kita itu mencari yang terdekat dulu. Namun ternyata kan enggak berhasil. Makanya kita itu ya ada dibentuk satu tim yang tugasnya untuk mencari data terlebih dahulu itu dengan door to door langsung. Kira-kira ada berapa orang yang sudah masuk atau yang mungkin yang ada yang menyusul enggak gitu? Yang masuk data ke saya sekitar 170 lebih. Ya, kemungkinan kalau ada yang mau di tempat nanti juga kemungkinan. Karena distribusi kaos itu masih ada di panitia dan itu akan dikasih tempat yang menyusul langsung gitu. Mudah-mudahan harapan kita datang semua ya, sesuai yang datang. Nah, ya gitulah. Mudah-mudahan acara ini tidak sampai di sini gitu. Jadi ya, di sini sukses, kita akan mengadakan lagi yang lebih besar lagi lah gitu. Setelah ini apa acara yang selanjutnya? Kelanjutan dari reuni? Kelanjutannya nanti kita akan kumpulkan kembali, kita mencari aspirasi dari semua teman-teman, apa itu akan berbentuk yayasan atau koperasi lah. Terima kasih. Apa tanggapan dari pihak sekolah dengan acara reuni ini? Secara keseluruhan responnya bagus, karena ini acaranya dilaksanakan di sekolah gitu. Jadi semua rekan-rekan juga menyambut dengan baik, guru-guru juga alhamdulillah responnya baik gitu. Cukup sekian. Ya pemirsa, cukup sekian dari tanggapan dari para panitia. Mungkin nanti kita akan tanya dari para guru-guru dan teman-teman yang lain yang belum datang ya. Selamat siang. Tanggapan dari para guru itu. Tanggapan apa? Tanggapan mengenai acara tahun 1991. Yang pertama, saya merasa salut dan bangga dengan event seperti ini bisa meningkatkan silaturahmi, juga ada semacam kecintaan dan tanggung jawab terhadap alma mater ini, sehingga komunikasi antara alumni dan alma maternya tidak terputus. Saya harap event seperti ini terus dan terus dipelopori oleh angkatan 94 ini, bukan hanya sekarang ini saja, tapi kalau bisa ya katakanlah berkala per 3 tahun atau per 5 tahun. Itu saja barangkali. Saya salut dan bangga terhadap para tim APRAK terutama, karena itu semua bisa terjadi. Itu begitu mahal ongkosnya, pengorbanan waktu, pengorbanan materi, tenaga, pikiran, segala. Saya salut dan bangga. Semoga pengorbanan APRAK ini menjadi ladang amal yang mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya pemirsa, mari kita lanjut ke guru yang lain. Maaf Bapak, minta tanggapannya dan kesan pesannya. Saya lagi yang ada yang pegang kupon. Mohon kuponnya di. Iya, selamat siang. Bangga sekali bahwa alumni ini terikat dalam satu ikatan alumni. Kupon nomor 115. Tidak lain adalah silaturahmi, untuk silaturahmi. Untuk itu mudah-mudahan tidak hanya sekali dua kali, tapi bisa secara rutin untuk bertemu. Apalagi terima kasih anak-anakku masih bisa mengenang bapak dan ibu gurunya. Sekian. Tambahan Pak, tambahan. Perlu diketahui juga. Terima kasih melalui kegiatan alumni ini. Saya sangat terharu sekali bisa berkumpul lagi dengan dulu anak-anak yang kami bina. Sekarang setelah 19 tahun kemudian ketemu lagi, sudah banyak yang berhasil, dan saya salut dengan angkatan 94 ini bisa menyelenggarakan acara ini dengan begitu meriah, kompak, dan juga hebatlah dari angkatan-angkatan sebelumnya. Dari kegiatan reuni yang saya hadiri, ini adalah kegiatan reuni yang spektakuler. Berapa untuk 94? Terima kasih. 058. Nah, kita lanjut ke ibu guru kita. Yang punya buku nomor 058 mana Bu Deban? Ibu, minta tanggapannya Ibu, kesan-kesannya. Ubah inilah, masuk ubah inilah.
tanggapan sama kesan-kesannya acara reuni ini? Ya, tentu saja kita sangat bahagia melihat angkatan 94 solid dengan alma mater. Terus terlihat jadi orang-orang yang berguna, sangat bahagia aja. Yang jelas semoga kebaikan terus untuk semua. Itu aja. Nama pemirsa, sekarang kita minta tanggapannya dari para peserta yang lain. 107. Bisik. Selamat siang ibu-ibu. Bisik. Tolong minta tanggapannya nih, kesan pesan selama siapa? Kesan pesan reuni, wah pokoknya mah seru deh. Asik, jadi ketemu sama teman-teman lama, terus lihat lagi guru-guru yang ya sebagian udah lupa, sebagian masih ingat. Pokoknya seru, asik. Kapan-kapan reuni lagi ya. Sama. Jangan diulang. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya akhir, tapi sebuah awal. Mudah-mudahan di lain waktu juga diadakan lagi pertemuan-pertemuan seperti ini ya. Supaya kita ketemu terus ya. Terima kasih. Sukses selalu 94. Oke pemirsa, mari kita lanjut ke buat peserta yang lain. Saudara Deni. Deni apa ini? Deni Otot. Deni Otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua rekan-rekan alumni 94. Kami bangga atas terselenggaranya alumni atau berkumpulnya di sekolah kami yang tercinta, Seman Satu Padalarang. Kami selalu mendukung dan selalu untuk partisipasi untuk penyelenggaraan alumni 94. Semoga sukses selalu, jaya terus 94. Yeay! Thank you bro. Sukses untuk para guru 94. Kami dari alumni 94, banyak ya kesan-kesannya, senang banget ada reuni, ketemu lagi sama teman-teman. Sama guru-guru, 103. Pokoknya sukses selalu untuk angkatan 94. Semoga persahabatan tetap abadi. Ya. Ayo. Ayo kita lanjut. Ya, siap. Tanggapannya? Tanggapan mengenai reuni ini? Nur, tanggapannya. Sekali lagi mohon perhatian untuk rekan-rekan yang sudah dapat hadiah atau bonus yang masih ini. Hai, aduh. Kita tunggu informasi nanti ya. Kami dari Pokoknya jangan dulu pulang. Masih jangan dulu di sini. Jangan dulu pulang. Semoga 109. Kami dari dulu Sosial 2 mengucapkan terima kasih sekali kepada rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara ini terselenggara, dan mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut di kemudian hari sehingga silaturahim di antara alumni SMA Negeri 1 Padalarang ini akan terus terjaga dan insya Allah berkah bagi kita semua. Amin. Jadi kami dari Sosial 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reng-rengan panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pemirsa, kita lanjut lagi minta tanggapannya dari para peserta. Selanjutnya 080. Silakan ibu-ibu tanggapannya mengenai acara reuni. Kesan-pesannya, kalau menurut saya sih ajang seperti ini diusahakan continue ya. Jadi kita bisa bersilaturahim lagi dengan yang lain. Kalau misalnya yang punya bisnis dan sebagainya, misalnya yang belum punya kerjaan atau misalnya lagi off atau ya apalah namanya ya, bisa saling bertemu. Saya bisa dipertemukan dengan rekan-rekan 20 tahun yang lalu, sehingga dalam masa kita sebagai sosok sebagai orang tua bisa sedikit mengenang masa-masa yang lalu. Dan saya bersyukur kepada rekan-rekan terutama jajaran panitia ya, yang telah
memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan kepada rekan semua senantiasa diberikan umur yang panjang, rezeki yang barokah, dan kita senantiasa menjalin silaturahmi lebih erat lagi di masa yang akan datang ya. Terima kasih. 09-nya. Minta tanggapannya dari komandan kita. Ini 087. Silakan. Ya. Teman nanyanya. Oh, banyak itu satu. Ini. Satu yang satu. Terima kasih. Oh, udah di share tahu. Alhamdulillah, sukses. Terima kasih semuanya. Oh, terima kasih. Jadi 104. Sekarang kita beralih ke Ibu Atin sama Ibu Pem. Pesan-pesannya ya Teh. Gimana ya? Seru ya? Seru banget seru gitu banget, ya. Teman-teman. 19 tahun ya kita enggak ketemu ya. Jadi ya ajang happy-happy gitulah. Betul enggak teman-teman? Tepat tapi bukan ajang CLBK kan? Enggak. Kita akan minta tanggapannya dari Ibu Kades kita. Apa yang ditanyakan? Kurang enak dikit. Mau bakso? Sana 1-1-0-3-1. Makanannya enak. Kitanya 031. Ya pemirsa, sekira cukup sekian tanggapan dari teman-teman. Mungkin lain waktu kita lanjut lagi.